السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ha'azakumullah Kepada jamaah sedang Jumaat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Kita berada di bulan Syawal Kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan Ada amal-amal yang harus kita lakukan Dan terus kita lakukan Sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala Di antara amal-amal yang kita lakukan setelah Ramadan yang pertama Qiyamul Lail kalau saya sebutkan Qiyamul Lail yang pertama kali yaitu harus kita perhatikan sholat yang wajibnya dulu sholat wajib yang lima waktu harus kita jaga jangan setelah Ramadan kemudian timbul kemalasan karena bagi laki-laki wajib untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid dan Allah suruh menjaga Salat-salat ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, salawati wusta wa qani'tin". kamu jaga salat-salat yang lima waktu dan juga salat asar. Dan berilah menghadap Allah dengan khusyuk. Dikerjakan di masjid bagi laki-laki, wajib. Kemudian setelah itu, kita jaga salat-salat sunat rawatib. Kemudian salat malam. Kalau kita di bulan Ramadan melaksanakan salat tarawih. Begitu juga di sepuluh terakhir kita melaksanakan kiamul lail. Maka kita jaga sholat malam ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Terus dawam kita lakukan sholat malam. Karena kita lihat para sahabat radiyallahu majma'in tetap melaksanakan sholat malam. Contoh yang sudah jelas yaitu Rasulullah s.a.w. tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan Nabi s.a.w. pernah menegur seorang sahabat yang tadinya dia sholat malam kemudian dia meninggalkan sholat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan tinggalkan salat malam. Jadi Nabi di sini Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jangan kamu seperti si Fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Jadi yang pertama ini antum jaga sholat malam. Setelah sholat yang wajib, kemudian rawatib, kemudian sholat malam. Dan Allah juga banyak memuji tentang orang yang sholat malam. Dan Nabi juga demikian s.a.w. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu, dia mendapatkan sorga di antaranya Allah menyebutkan di antara sifat mereka bahwa mereka itu kanu minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam itu sedikit tidurnya. Wa bil Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah. Wafi amwalim wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan kepada orang yang tidak meminta. Jadi sini sebutkan apa? Salat malam. Ketika Allah juga menyebutkan tentang sorga, bahwa Allah menyebutkan junubuhum anil wa mimma fiqun. Dalam surah as -sajdah. Allah menyebutkan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka sedikit waktu malam tidur. Untuk apa? Untuk salat tahajud. Mereka berdoa kepada Allah dengan takut dan harap dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mesti kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai talibul ilm, apalagi sebagai da'i, harus jaga ini sholat malam. Sebagaimana Nabi SAW menjaga, kemudian juga para sahabat menjaga, dan yang lainnya. Bahkan Nabi menegur ketika ada orang yang tidak salat malam, Nabi tegur. Begitu juga Nabi menegur Abdullah bin Umar, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, Ni'mar rajulu Abdullah laukana bilail. Sebaik-baik orang lah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak itu dia dengar sabda Nabi SAW, dia tidak tinggalkan seumur hidupnya. Hadis ini sahih. Ini yang pertama, jaga sholat malam. Yang kedua, puasa. Puasa sunnah, yang wajib sudah Ramadan. Kemudian puasa sunnah, enam hari syawal. Dan kita berada di pertengahan syawal sekarang ini. Masih ada kesempatan untuk puasa syawal. Bisa berturut-turut, bisa berpisah. Yang penting di bulan syawal. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Man Thumma min sawal kana kasih Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari syawal. Maka seolah-olah dia puasa selama setahun penuh. Puasa syawal dilakukan di bulan syawal. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau orang ingin melakukan puasa syawal maka dia harus bayar kodok dulu. Karena hadisnya demikian. Tapi ini pendapat. Pendapat yang kuat boleh dia puasa syawal dulu. Ada perlu untuk kodoknya nanti di lain waktu. Ini pendapat yang kuat. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha kana yakunu as-sawmu alayya min Ramadan fa ma astati'u an aqdihu illa fi Sya'ban kata Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya aku punya utang puasa dari bulan Ramadan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban kalau di bulan Syaban Aisyah baru mengkodok, berarti puasa-puasa sunat yang lain tetap Aisyah lakukan. Syawal, Senin Kemis, atau puasa Arafah, Ashura. Ya jelas istri-istri Nabi yang pertama melakukan. Gak mungkin istri Nabi gak melakukan puasa-puasa sunat. Makanya Syaban baru dia kodok. Syaban. Ini menunjukkan bolehnya orang puasa sunat dulu baru kodok. Dan ini pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. kalau harus kodok dulu menyusahkan kaum wanita yang haidnya sepekan bahkan kadang-kadang di awal bulan dia haid di akhir bulan dia haid atau orang yang nifas yang dia ingin puasa syawal nggak bisa puasa syawal karena apa harus kodok jadi pendapat yang kuat boleh kita melakukan puasa sunat dulu baru setelah itu kodok dan Allah juga menyebutkannya tentang masalah ini tidak mengikat dengan syawal Allah menyebutkan faidatum min ayamin ukhor. dia mengganti puasanya di hari yang lain. Kapan aja? Boleh di Syawal, di Dhul Qa'da, dhul Hijjah, Muharram, dan seterusnya. Jadi ini tentang puasa Syawal yang belum melaksanakan, antum berusaha untuk melaksanakannya. Dan itu ringan, tidak berat. Untuk melengkapi puasa Ramadan kita. Dan juga bisa kita laksanakan puasa yang lain. Seperti tiga hari setiap bulan, Kemudian juga puasa Senin-Kemis dan tiga hari setiap bulan tidak mesti harus di tengah bulan ayat mulbit itu yang utama tapi boleh orang lakukan di awal bulan boleh juga dilakukan di akhir bulan dan ini pendapat yang rajin yang kuat dari para ulama dari hadis nabi yang sahih adalah kalian puasa setiap bulan tiga hari dan itu kuat hadisnya jadi bisa kita lakukan puasa tiga hari itu bagi yang belum kemarin ayat mulbit bisa dilakukan di akhir akhir bulan tiga hari. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tentang sholat malam. Yang kedua tentang puasa. Yang ketiga tentang membaca Al-Quran. Al-Quran harus kita hatamkan. Baca. Kalau Ramadan kita bisa hatam. Dua, tiga, empat kali. Bahkan ada yang lima kali. Ya di syawal juga kita baca Al-Quran. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk baca Al-Quran. Wa al-Quran. Allah berfirman. Dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbi kaladhi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Nabi juga bersabda SAW, ikhra'ul Qur'an. Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyam li syafi'an li ashabihi. Akhrajahu muslim. Dan akan Al-Quran, karena Al Quran karena aku akan memberikan syafat nanti pada hari kiamat. Sekarang kita menghatamkan Quran berapa hari? Disuruh oleh Nabi SAW menghatamkan Quran. Dalam hadis yang sahih, yang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda saham, Iqra' quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Maksudnya, hatamkan Quran setiap bulan. Iqra' fi ishrina laylah. Hatamkan Quran selama 20 hari. Iqra' fi sab'in wa tazid ala dhalik. Dan bacalah, hatamkan Quran selama sepekan. Jangan kurang daripada itu. Tapi Dari ada riwayat, ini riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat yang lain juga. Ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah. Dan juga dalam sahih jami as sahir Kalau nggak mampu kita 40 hari. Itu paling lama itu. Jadi setiap 40 hari, khatam Quran. Kalau bisa, 30 hari. Kalau bisa, 25 hari. Kalau kuat 20 hari. Kalau bisa lagi 15 hari. Kalau bisa 10 hari. Kalau bisa seminggu. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin Az. Ya Rasulullah aku kuat. Kurang daripada itu. Maka kata Nabi boleh 3 hari. Jangan lebih daripada itu. Artinya kalau 3 hari. Setiap 3 hari hatam. Berarti kita sehari bacanya 10 juz. Itu bagi yang kuat. Kalau kita nggak mampu seminggu. Kalau seminggu berarti Minimal satu hari empat jus. Kalau sepuluh hari, ya kita bisa sehari tiga jus. Dan itu mudah, tidak sulit. Kita bisa pada subuh satu jus, siang satu jus, sore satu jus. Ini perintah Nabi so -so SAW. Ikra, Nabi yang suruh. Ikhra quran fi kulli syahr. Bacalah. Al-Quran, hatamkan Quran setiap bulan. Masa nggak bisa? Seorang muslim harus berusaha bagaimana menghatamkan Quran, apalagi penuntut ilmu, apalagi para dai. Ini yang perintahkan Rasulullah SAW. Dan para sahabat menghatamkan Quran setiap bulan. Ada yang setiap 20 hari, ada yang setiap pekan hatam Al-Quran. Seorang mukmin, seorang muslim harus akrab dengan Al-Quran. Al-Quran petunjuk, Al-Quran cahaya, Al-Quran sebagai syifa, obat dari sebagai penyakit. Dan berbagai macam penyakit. Al-Quran merupakan zikir yang paling utama dari semua zikir. Setiap zikir akan membawa kepada ketenangan hati. Maka di antara doa Nabi SAW, minta kepada Allah, Allah maja'al Al-Quran rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahab Ya Allah jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, penenang dadaku, pelipur laraku, dan penghilang kesedihanku. Al-Quran Jangan untuk tinggalkan. Rumah antum harus terus dibaca Al-Quran. Antum harus baca, istri baca, anak harus baca. Dan semua harus hatam. Dan sangat aib bagi seorang muslim kalau nggak bisa baca Al-Quran. Aib bagi dia. Yang lain dia bisa, Quran nggak bisa. Harus dia bisa Al-Quran. Harus bisa baca Al-Quran. Mudah sepekan atau sebulan dia bisa untuk baca. Dan lancarkan Al-Quran. Ini perhatikan, Al-Quran jangan tinggalkan. Seumur hidup kita. Ini buku petunjuk hudan. Petunjuk kita berjalan di atas petunjuk ini. Kalau kita berpegang teguh pada Quran, kita akan lurus. Akan dapat hidayah. Akan diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Quran. Bukan ngomong aja berpegang. Tapi baca, baca, dan baca setiap hari. Perhatikan itu. Dan ini nasihat para ulama juga demikian Al-Quran nomor satu. Bahkan mereka sampai hafal. Ini Al-Quran. Jadi yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat. Al-Quran din yaitu memperbanyak sedekah. Kalau di bulan Ramadan kita sedekah, di bulan Syawal juga sedekah. Dan terus sedekah. Karena banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang sedekah, bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah disebutkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami kurniakan mereka infakkan. Allah berfirman, "Anfiq, kan hartamu, aku akan infak kan kepada kalian." Dan juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min fihi illa yanzilani, wa akhar Setiap hari dua malaikat turun, setiap hari, setiap subuh. Yang satu malaikat mengatakan, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hancurkan hartanya, tidak diberikan keberkahan." Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Dan apa yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Pasti Allah sebutkan dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min huwa yukhlifu wa huwa khairur Apa yang kamu infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaiknya pemberi rezeki. Infak terus banyak infak kita. Banyak sedekah dan tidak mengurangi harta kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasa malu abdi min Tidak akan kurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Harta kita enggak kurang dengan sedekah. Perbanyak sedekah itu. Banyak orang-orang yang susah yang perlu kita bantu. Harus memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, ikhwan fil din, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah. Kita sebagai manusia banyak salah. Banyak dosa. Tapi harus bertaubat. Dan kita banyak dosa. Kullu bani Adam khata wa khata'in tawabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa dan yang terbaik dari mereka yang bertaubat kepada Allah. Taubat atas semua kesalahan-kesalahan kita. Banyak kita berbuat kesalahan, dosa-dosa besar dan dosa yang paling besar. Taubat kepada Allah. Makanya kita harus berusaha menjauhkan dosa-dosa besar. Kan kita sudah berusaha menjauhkan di saat Ramadan Begitu syawal dan seterusnya juga berusaha untuk tetap menjaga itu. Jauhkan dosa-dosa besar. Jangan berbuat dosa dan berbuat, ma berbuat, maksiat dan terus bertaubat dan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semua wahai orang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah. ودابداني أن أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن اللّه إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الدين أنزق الله من 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 Yang pertama tadi sholat yang lima waktu di masjid, sholat malam. Yang kedua yaitu puasa sunat. Yang ketiga membaca Al-Quran dan hatamkan Al-Quran setiap bulan hatamkan. Yang keempat memperbanyak sedekah. Yang kelima kita bertobat. Dan semua ini kita berusaha mengerjakannya dengan semangat. Seorang mukmin tidak boleh malas. Berzikir, membaca Quran, membaca buku yang bermanfaat, menuntut ilmu, nggak boleh malas, nggak boleh malas, harus semangat. Bab ini amal-amal soleh yang akan membawa kita ke sorga, harus semangat, jangan lalai. Dan Allah mengatakan wala takun min jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. Lalai itu dia sudah tahu, tapi ditinggalkan kering Tahu dia, tapi nggak mau dikerjakan. Ini orang yang lalai. Jangan jadi orang yang lalai. Allah mencela orang-orang yang lalai. Dan Nabi berlindung pada Allah dari sifat goflah. Goflah lalai itu. Laksanakan, berusaha. Dan ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Amal-amal soleh, semuanya mudah. Agama Islam, agama yang mudah, nggak ada yang sulit. Kita berusaha semangat, semangat untuk melakukannya. Bersungguh-sungguh. Ihris ala mayan fa'u wala ta'jaz. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Kemudian, yang saya ingatkan lagi, khonifidin, Tuhan, yaitu antum harus berusaha menjauhkan yang nggak bermanfaat apa aja apakah bentuknya omongan apakah permainan apakah pertemanan persahabatan atau apa saja pekerjaan atau amal yang nggak bermanfaat tinggalkan sebab Nabi bersabda min husni islamil mar yani ya kebaikan Islam seorang meninggalkan yang nggak bermanfaat yang tidak bermanfaat tinggalkan Hatta kerjaan kita yang wajib setiap hari kita lakukan. Kita harus sisihkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan disibukkan dengan kerjaan. Dengan dagang, usaha. Harus kita hidup diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ini harus kita utamakan. Lebih dari semuanya. Tujuan hidup seorang mumin, sorga. Puncak cita-cita seorang mumin, sorga. Dan sorga itu terapai dengan melakukan amal-amal sholat. Semangat. Tinggalkan yang gak bermanfaat. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan dosa. Kemudian ikhwanifidina semua. Selalu kita akhiri dari amal-amal sholat kita. Dengan doa kepada Allah. Agar Allah menerima amal kita. Jangan bangga dengan amal kita. Jangan ujub dengan amal kita. Jangan sombong, tapi terus tadarrur, merendah diri, mengharap kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Anda perhatikan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah membangun Ka'bah tempat yang suci sebagai kiblat kaum muslimin. Berdoa, dua dua berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Ya sudah jelas dia ikhlas tapi tetap minta kepada Allah. Karena engkau yang mau mendengar dan engkau mau mengetahui. Maka Nabi SAW, makanya para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka ketika id, mereka bertemu dengan diantara mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Terus kita minta kepada Allah agar kita diterima oleh kita. Setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kumohon engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang terima. Minta kepada Allah dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh agar amal, amal kita terima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Terus minta Allah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim wa barik nabi Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على حيا منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين